Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, kembali lagi bersama Mimin. Dan pada video kali ini Mimin mau berbagi tutorial pada kalian cara menggunakan tema Nokia jadul pada smartphone kita ya. Oke, caranya sangat gampang sekali ya teman-teman ya. Oke, baik, di sini kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama di sini silakan kalian download dulu satu buah aplikasi di Play Store ya. Di sini kita buka dulu Play Store. Nah, setelah itu ya, kemudian di bagian pencarian kalian bisa ketikkan Nokia Launcher ya, seperti ini. Jika sudah, langsung kita klik cari saja. Maka akan ditampilkan beberapa aplikasi. Di sini kalian pilih saja yang paling atas, Nokia Launcher ini. Kemudian kalian download dulu aplikasinya. Nah, jika sudah selesai kalian download, tinggal kita buka saja aplikasinya ya. Nah, jadi ini adalah tampilan halaman awal saat membuka aplikasinya ya. Di sini banyak sekali menu ya. Di sini kalian fokus saja di bagian set default launcher. Kalian klik saja ya menu ini. Kemudian di bagian sini kalian pilih yang Nokia Launcher ya, yang ini yang sudah kita download tadi. Nah, maka secara otomatis akan dialihkan ke tampilan tema Nokia jadulnya ya. Ini adalah tampilan Nokia jadulnya pada smartphone kita. Sama seperti HP Nokia lainnya ya, di sini menunya juga sama. Di sini kita bisa menu-menu ini, kalian bisa klik angkanya juga. Di sini kita fokus saja ya ke tiga menu. Yang pertama ada menu yang merah ini. Kalian ini untuk kembali. Kemudian ada menu yang di tengah ini. Menu ini untuk melihat aplikasi pada HP kalian. Nah, seperti ini. Ini menu untuk melihat aplikasinya, kemudian ini menu untuk kembali. Oke, jadi ini adalah aplikasi pada HP saya ya, kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya di sini ya, kalian bisa setting untuk temanya ini dengan cara menekan tombol yang ini. Kalian klik saja, kemudian kalian pilih Customize Nokia Launcher. Kita klik saja. Maka kita akan kembali ke aplikasinya ya, tampilan halaman aplikasi Nokia Launcher-nya. Nah, di sini kalian fokus di menu Phone Theme ya, tema Nokia-nya. Kita klik saja. Maka di sini banyak sekali ya tema-tema Nokia jadul ya untuk warnanya. Di sini kita sebagai contoh saya akan menggunakan yang warna biru saja. Nah, jika sudah kalian klik ya seperti ini, maka temanya sudah berubah. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, warna dari tema Nokia jadulnya sudah berubah. Selain itu di sini kita juga bisa mengganti wallpaper-nya dengan cara sama seperti tadi ya, kalian bisa klik icon ini, tombol ini, kemudian kalian pilih Customize Nokia Launcher. Maka akan kembali ke halaman awal dari aplikasi launchernya ya. Selanjutnya di sini kalian pilih yang wallpaper. Nah, di sini banyak sekali wallpaper. Di sini kalian juga bisa menggunakan wallpaper dari galeri kalian ya, dengan memilih yang tombol ini, choose gallery. Namun di sini Mimin akan menggunakan tema bawaan saja ya. Di sini Mimin akan menggunakan tema yang ini saja ya. Oke, sekarang coba kita cek kembali. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Untuk wallpapernya sudah berubah ya. Nah, apabila kalian ingin kembali ke tampilan awal smartphone kalian, kalian bisa mengklik icon yang ini ya. Kemudian pilih Customize Nokia Launcher. Nah, setelah kalian kembali ke halaman awal dari aplikasinya, kalian bisa pilih lagi yang set default launcher ya, yang ini. Kemudian kalian bisa pilih yang peluncur sistem ya. Setelah kalian mengklik ini, maka akan secara otomatis kembali ke tampilan awal untuk smartphone kalian ya. Nah, seperti ini ya. Di sini kita sudah kembali ke tampilan awal ya. Nah, jadi itu dia ya cara menggunakan
tema Nokia jadul pada smartphone kita ini ya. Oke, baik, mungkin sekian dari Mimin. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.